ada pesan spesial dari teman-teman Lexo di Parakan Sala, Telaga Kahulipan, dan Bilabong. Bapak, Ibu, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah, selamat pagi. Mari kita memulai ibadah hybrid GKI Pondok Indah ini, Minggu 26 Desember 2021, yang dilayani oleh Pendeta Boni Andreas. Mohon perhatian untuk pokok-pokok warta berikut ini. Pertama, warta duka. Telah berpulang ke rumah Bapak Insinyur Marangin Simatupang pada Selasa 21 Desember 2021. Jenazah dimakamkan pada Rabu 22 Desember 2021 di San Diego Hills Memorial Park, Karawang Barat. Ibu Karinem, pada Jumat 24 Desember 2021. Jenazah dimakamkan pada Sabtu 25 Desember 2021 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bapak Franklin Suhandinata, pada Jumat 24 Desember 2021, jenazah dikremasi pada Senin 27 Desember 2021 di Krematorium Grand Haven. Majelis dan jemaat GKI Pondok Indah turut berbelasungkawa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Kedua, persembahan syukur akhir tahun atau PSAT bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin memberikan persembahan syukur akhir tahun dapat melakukannya melalui transfer ke rekening GKI Pondok Indah yang tertera pada layar monitor atau dalam warta jemaat. Aksi donasi sekolah Sinar Kasih. Panitia Natal 2021 berkolaborasi dengan Komisi Dikesra mengadakan aksi donasi Sekolah Sinar Kasih yang berlokasi di Tajur Halang, Bogor. Sekolah Sinar Kasih merupakan sekolah gratis yang siswa-siswanya berasal dari keluarga prasejahtera dan biaya operasional sekolah mengandalkan bantuan dari donatur. Aksi donasi Natal kali ini diwujudkan sebagai tanda kasih kepada 29 orang tenaga pendidiknya. Mari kita berbagi berkat untuk Sekolah Sinar Kasih melalui rekening GKI Pondok Indah. Nominal donasi diakhiri dengan angka 25 atau pada transfer diberi keterangan Sinar Kasih. Donasi diterima paling lambat tanggal 2 Januari 2022. Tuhan memberkati. Dari Sekolah Sinar Kasih ini berdiri tahun 2010, diawali dengan kita buka TK, 7 tahun kemudian kita buka SMP, dan baru tahun kemarin kita buka SMK. Jadi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang kita sudah berjalan sampai dengan 11 tahun. Saya dan suami mendirikan Sekolah Sinar Kasih ini tergerak karena melihat situasi dari lingkungan kampung Cina ini, orang tuanya yang masih kurang enggak gitu dengan pendidikan, sehingga pada saat itu mereka masih belum bisa membaca, menulis anak-anak, sehingga itu yang mendorong kami dengan kasih Tuhan untuk membuka Sekolah Sinar Kasih. Kemasan dan ini teman-teman cari masalah.
anak-anak muda yang ikut melayani di sini. Di sini guru-gurunya Bu berkomitmen ya Bu, saya lihat mereka juga diajarkan bagaimana melayani. Contohnya nih Bu, ada dua murid saya ya, namanya Grace dengan Tiara. Mereka kelas 3 SMP sekarang Bu, tapi mereka bisa mengajar murid kelas 3 SD, adik-adiknya, pelajaran bahasa Inggris. Ya. Bagaimana mereka merespon sekolah gratis diresponi dengan penghargaan yang dalam, iya, seperti balas budi kepada sekolah. Jadi mereka menunjukkan seperti itu, mereka ngajar adik-adiknya. Iya. Kami guru-guru pun juga terbentuk karakter kami, karena memang kalau ngajar di sini tujuan utama kami bukan dapat uang, iya, karena kan memang bulanannya nggak ada begitu ya. Jadi lebih ke pelayanan, panggilan. Iya, dan saya yakin teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain juga lebih ke pelayanan ketimbang mencari uang di sini. Iya. Dulunya saya orang tua murid yang cuma nganter anak sekolah. Terus karena saya juga ada kerinduan mengajar, waktu itu ada kekurangan guru. Nah akhirnya saya diajak untuk berpartisipasi, membantu di sekolah. Awalnya saya kan nganter anak sekolah dari awal, kan emang disitu. Saya adalah sebagai aparat negara, okay, kami dari Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ya, masuk tahun 70 kami dapat 200 ribu. Itu pun ya kami bersyukur sesuai dengan kemampuan dari sekolah. Ini sekolah gratis ya. Jadi guru-guru tuh nggak memiliki gaji yang normal gitu ya, sehingga tidak banyak guru yang ingin mengajar di tempat ini. Akhirnya saya kayak merasa terpanggil untuk melayani di tempat ini karena mungkin guru-gurunya yang kurang, dan saya juga melihat anak-anak yang menurut saya butuh untuk diajar dengan baik, bukan hanya pintar tapi mengajarkan mereka mengenai karakter yang baik. Saya Yohanes Tarigan, saya sangat berharap ya kalau Tuhan tuh memberkati sekolah ini sehingga banyak anak-anak yang lulus dari sekolah ini boleh berguna bagi bangsa ini, juga boleh berguna bagi Tuhan, dan boleh bergunalah bagi masyarakat dimanapun mereka tinggal. Keempat, Beyond Christmas. Kasih oma dan opa kepada cucu, dan kasih cucu kepada oma dan opa melampaui kemampuan mereka agar bisa saling menyapa. Mari oma, opa, adik-adik sekalian, kita hadir merayakan Natal bersama dan menyaksikan drama musikal kolaborasi senior anak pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Kasih Melampaui Batas. Link Zoom dapat dilihat pada layar monitor dan juga warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kelima, ibadah akhir tahun dan ibadah awal tahun. Ibadah online akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Tumpal Tobing. Dalam mengikuti ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2021 yang akan datang, masing-masing jemaat diajak untuk mempersiapkan jam tangan atau penunjuk waktu lainnya, selembar kertas, alat tulis, lilin atau senter yang akan digunakan ketika ibadah berlangsung. Ibadah online awal tahun akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan dilayani oleh Pendeta Dahlia Vera Arwan. Keenam, proses kependetaan Penatua Alexardo Cesario. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja,
jika pada hari Kamis 16 Desember 2021 GKI Pondok Indah telah menerima surat rekomendasi dari Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS GKI untuk kelanjutan proses kependetaan dari Penatua Alexardo Cesario Saragi. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah telah melaksanakan evaluasi terhadap Penatua Alexardo Cesario Saragi yang telah menjalani tahap orientasi sejak 30 Agustus 2020 dan memutuskan untuk melanjutkan proses kependetaan dalam diri yang bersangkutan. Kesiapan calon dan jemaat telah dievaluasi oleh BPMK GKI Klasis Jakarta II dan BPM SW GKI SW Jawa Tengah dalam perlawatan mereka kepada Majelis MJ GKI Pondok Indah pada Jumat 5 November 2021 dan dilaporkan kepada BPMS GKI yang berbuah surat rekomendasi tersebut. Sehubungan dengan kelanjutan proses kependetaan dari Penatua Alexardo Cesario Saragi, maka Majelis Jemaat perlu memberitahukan rencana pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagai calon pendeta GKI Pondok Indah kepada anggota Sidi Jemaat GKI Pondok Indah agar dapat turut mendoakan dan mempertimbangkannya sesuai dengan tata gereja dan tata laksana GKI Pasal 112. Jika ada keberatan dari anggota Sidi Jemaat terhadap rencana pemanggilan tersebut, dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Pondok Indah dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari. Paling lambat Minggu 9 Januari 2022. Atas perhatian dan dukungan doanya, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah menyampaikan terima kasih. Kiranya Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati pelayanan kita bersama. Demikian pokok-pokok warta. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam iWarta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah.
Selamat Natal adik-adik, kakak, om, tante, oma, opa, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa merayakan Natal bersama. Semoga sukacita Natal kita kali ini membawa pengharapan, kedamaian, dan cinta yang menghangatkan hati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama merayakan kelahiran bayi Yesus yang telah hadir sebagai hadiah terindah dari Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita rayakan Natal ini dalam cinta Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mempersatukan kita. Sang Juru Selamat yang telah datang beserta adik-adik, papa, mama, dan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga.
Natal selalu membawa harapan dan sukacita bagi kita semua. Natal juga mengingatkan kita agar tetap bertekun menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Sukacita Natal hendaknya menambah semangat kita untuk menghasilkan karya-karya yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, walau kita masih muda, bukan berarti kita lemah dan tidak bisa mempersembahkan karya yang menginspirasi hadirnya damai sejahtera bagi sesama. 1 Timotius 4 ayat 12 mengingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, tunggu apa lagi? Ajak papa, mama, dan orang-orang yang ada di dekatmu untuk bergembira bersama. Tuhan sudah lebih dulu mengulurkan tangan kasih-Nya bagi kita. Namun sering sekali kita abai dan membuat Dia sedih. Bahkan sering kali kita juga mengecewakan papa, mama, maupun orang-orang yang sangat mencintai kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk memohon pengampunan-Nya. Tuhan Yesus yang baik, maafkan aku karena aku suka cekat gigi dan membereskan mainan. Kadang aku juga tidak mendengarkan papa, mama, dan kakak. Jadi aku buat mereka sedih. Maafkan aku ya Tuhan. Ajar aku untuk mendengarkan papa, mama, dan kakak juga. Tuhan Yesus, Angel minta maaf karena Angel sudah berbohong kepada mama dan papaku. Saya bilang kepada mamaku tidak ada les piano, tetapi ada les piano. Saya bilang kepada papaku saya belum menonton film Christmas Chronicle, tetapi saya sudah menonton filmnya. Saya juga sering main game diam-diam dan tidak belajar. Ampuni saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong jadikan saya anak yang baik dan tidak berbohong lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maafkan kami karena kita selalu membuang-buang waktu yang kita punya, yang kau berikan. Tuhan Yesus, maafkan kami karena kita selalu menggunakan gadget dan merupakan untuk melakukan kegiatan bersama keluarga dan melakukan tugas yang lain. Tuhan Yesus, maafkan kami karena kita tidak bisa memakai waktu dengan benar, dan tolonglah kami supaya kita bisa memakai waktu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami. Amin.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Oleh karena kasih dan rahmat-Nya kepada kita, umat kepunyaan-Nya, nyatakanlah salam damai dengan kesungguhan kepada sesamamu. Saja melakukan semua, semua tanpa makna. Jangan pernah coba merasa menjadi pusat di dunia. Rendahkanlah baikkan sesama, lupa besar cinta kasihnya. Dan dia kendala, yakin bisa melampauinya. Sahabat saudara tercinta, dan dia datang, dan dia datang, rela hati di tempat ini yang Bapa. Dan dia datang, ya dia datang, cinta melampaui semua. Dan dia
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami semua anak-anak-Mu, baik kami yang masih kanak-kanak, maupun kami yang sudah dewasa, bahkan kami yang sudah lanjut umurnya. Kami adalah anak-anak Tuhan yang saat ini hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, tuntunlah kami, anak-anak-Mu ini, untuk kami mampu mengerti, menghayatinya, dan lebih lagi mengerjakan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Kristus, sang firman yang hidup, anak-anak-Mu ini, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama-Mu, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Samuel 2 ayat 18-20 dan dilanjutkan ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Antar bacaan diambil dari Mazmur 148, dibacakan secara berbalas-balasan
Saya membacakan ayat ganjil dan jemaat membacakan ayat yang genap. Haleluya, puji Tuhan di sorga. Pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 12-17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Thank you.
Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Setelah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Pak, Bu, tolong beli kain saya. Ayo, banyak masih segar nih. Ayo, dibeli. Silakan minum esnya, jangan rebutan ya. Ayo, banyak masih segar nih. Ayo, Pak, beli kain saya. Tidak, terima kasih. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem, tanpa diketahui orang tuanya. Capek ya? Iya, capek ya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Yesus, di mana kamu? Anakku, kamu lihat anakku? Aduh, Pak, di mana sih anak kita? Hah? Yesus hilang, anak kita hilang. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Iya, jadi begitulah caranya menyerangkan hati Allah. Oh, begitu rupanya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ya, luar biasa kamu, Nak. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa seharusnya aku berada di dalam rumah bapakku ini? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi adik-adik yang di rumah, selamat pagi Bapak Ibu semua yang di gereja, Bapak Mama, Opa Oma yang di rumah, selamat Natal. Hari ini kita penuh dengan pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak. Bagaimana melihatnya? Menyenangkan? Lucu? Lucu. Coba saya mau tanya saudara-saudara sama yang hadir di sini, sama Ibu Eva nih kayaknya di depan ya. Pakai masker, Bu Eva betul ya, Pak Agus. Ya, Bu Eva, kalau Bu Eva jadi
papa mamanya Yesus hilang seperti itu, kira-kira Bu Eva setelah sampai rumah akan ngapain sama Yesus nih Bu Eva? Balik mencari. Enggak, maksudnya setelah sudah ketemu, lalu sampai rumah, kira-kira Bu Eva akan marah, ngomel, atau gimana? Meluk. Meluk ya? Iya. Meluk. Oke, ini mungkin jarang terjadi di antara kita ya. Ya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan kecemasannya Yusuf dan Maria. Apalagi diutarakan oleh Maria, adik-adik juga di rumah bisa membaca tadi, mendengar kisah tentang Alkitab yang kita baca bersama tadi melalui drama tadi, kita menemukan satu kata yang menarik, cemas. Hai nak, kenapa engkau membiarkan bapakmu itu cemas? Dan kalau cemas, biasanya orang tua, respon normalnya sebagian orang tua, tidak seperti Bu Eva tentunya ya, bukan meluk. Kalau orang tua cemas, biasanya ngapain? Marah. Ya. Lalu marahnya kadang tambah bumbu. Ya, ada yang kekerasan verbal, ada yang kekerasan fisik, bisa saja. Kekerasan fisik itu, nyubit itu juga termasuk kekerasan fisik loh ya. Nyelentik, bahasa Jawanya nyelentik, bahasa Indonesianya apa ya? Gini, dis gitu ya. Ya. Ya, menyentil telinga itu juga kekerasan fisik. Dan kadang-kadang kecemasan orang tua itu yang menjadi pusat dari segala cerita dalam kehidupan anak-anak dimanapun tempatnya. Anak nilai jelek, orang tua cemas, maka anak-anak diminta untuk nilainya naik, kemudian dengan kemarahan dan sebagainya diupayakan segala sesuatunya. Lalu kecemasan-kecemasan yang lain, banyak main game dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ternyata kadang-kadang anak-anak tidak selucu yang seperti kita lihat pada pagi hari ini. Kadang-kadang kita kehilangan pendapat kita, pandangan kita, seperti halnya Yesus yang tinggal di Bait Allah beberapa saat itu, berjumpa dengan begitu banyak orang yang memahami tentang agama, lalu kemudian ia membuat orang tuanya cemas. Dan kecemasan-kecemasan orang dewasa kadangkala membuat anak-anak itu merasa rendah dan remeh. Anak-anak merasa bahwa dirinya itu separuh manusia, belum manusia yang utuh. Nah, hari ini saya mau ngajak kita semua ke usia yang lebih muda. Saya mau mengajak kita melihat satu tayangan dari TK Tirta Marta. Bagaimana mereka berjoget bersama. Mari kita lihat. Here. Clap your hands louder now. Christmas time is here. Jump up.
apa yang dirasakan mereka? Mereka berbahagia menyanyi. Tapi ketika tarian-tarian yang jelas gak sih buat Bapak Ibu tariannya kayak apa? Menurut orang dewasa kadang gak terasa jelas ya. Bisa saja di antara kita ada yang berkata di dalam hatinya, nari apa begitu-begitu gitu. Gitu-gitu kok masuk dalam ibadah, masuk dalam khotbah. Buat apa sih? Gak jelas. Kadang-kadang ketika anak-anak mengekspresikan pendapatnya, mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan apa yang dia luapkan dari hatinya, kadang-kadang orang dewasa merasa, ah kamu ini loh ganggu aja. Ya. Kamu ini loh siapa sih? Kamu ini loh segala macam. Maka dari itu saya mau perjelas topik kita, bagaimana kadang-kadang kita menjumpai kenyataan di dunia ini bahwa anak-anak seringkali dianggap remeh, istilahnya ageis, ya, ageisme, tulisannya ageism, ya, itu adalah diskriminasi karena perbedaan usia. Diskriminasi seringkali diterima oleh anak-anak di dalam kehidupan mereka, dalam beragam bentuk. Yang kita bisa mengambil kesimpulan, sekali lagi saya menarik beberapa kalimat dari awal tadi, bahwa anak-anak seringkali dianggap separuh manusia. Belum utuh, belum penuh. Saya mau panggil salah satu kakak sekolah minggu, Kak Kes. Dan saya mau panggil salah satu yang termuda di ruangan ini, yang usianya mirip seperti Yesus lah, ya, ketika berada di Bait Allah pada saat itu. Boas, mari Boas. Nah, ini pembaca Alkitab kita umurnya 13. Kalau Yesus 12. Boas boleh dipegang ya mic-nya. Saya mau mulai dari Boas dulu deh. Boas, pernah enggak sih kamu jengkel sama orang yang lebih dewasa? Pernah ya? Agak dekat mic-nya. Pernah ya? Apa sih yang membuatmu jengkel kadangkala? Oh, oke. Okay. Ya, Bapak Ibu yang di rumah mungkin bisa mendengar jelas, mungkin tidak. Saya akan ulangi. Nanti kalau ngobrol bisa lebih dekat ya, Bu Asya. Jadi yang pertama suka dimarahin. Anak-anak kadangkala menjadi sasaran kejengkelan orang-orang dewasa. Apalagi kalau kita sudah capek di kantor, papa mama seringkali ketika merespon sikap, tindakan, pikiran, perasaan anak-anak tidak terlalu sabar, lalu kemudian muncul kemarahan-kemarahan. Itu yang pertama. Ini Buah sendiri loh yang ngomong, bukan saya. Ya. Yang kedua adalah ketika gosip tadi ya. Ketika orang tua gosip, maka anak-anak itu terus disuruh apa? Gimana cara nyuruhnya? Buas agak dekat dikit. Kamu masih kecil, ini obrolan orang tua. Ini mirip enggak sih dengan Markus 10 ayat 13-16? Di mana murid-murid Yesus mengusir anak-anak yang berseliweran di sekitar Yesus. Lalu kemudian mereka bilang apa? Ini bukan konsumsimu. Ya mungkin memang ada benar bahasa-bahasa, kalimat-kalimat percakapannya. Tetapi anak-anak merasa tidak nyaman dengan hal itu. Sadarkah kita sebagai orang dewasa? Cuma dua atau ada lagi, Bos? Ada sih, tapi susah untuk dibilang. Susah untuk dibilang. Kamu sering dimarahin kenapa, Bos? Ya kadang-kadang karena saya salah sendiri. Kadang-kadang karena salah juga ya. Main okay. Game yang kelebihan waktu, habis itu kayak suka nunda-nunda pekerjaan. Harapannya Boas itu dimarahin atau diapain? Ditemenin atau gimana? Selain dimarahin tentu gak enak kan dimarahin kan? Maksudnya kalau ngingetin tuh kayak apa sih harapannya dari orang dewasa? Ditegur lembut aja sih. Jangan... Ditegur lembut? Coba ibu. Cara negur lembutnya gimana? Boas? Gitu atau? Boas main gamenya sudah dulu ya gitu. Oke. Okay. Ya, thank you Boas. Saya ambil lagi mic-nya ya. Ya, Bapak Ibu, ini Boas, silakan duduk Boas.
Boas sudah bercerita bagaimana ia sebagai anak-anak yang perlu didengar. Seumuran Yesus lah ya, selisih 1 tahun oke. Tetapi pada saat itu Yesus berbicara dengan begitu banyak orang terpelajar. Dan orang terpelajar itu memberi ruang untuknya, bahkan berhari-hari bersama dengan mereka bercakap-cakap tentang firman Tuhan. Maka dari itu ini pembelajaran, saya enggak usah kasih konklusi, Bapak Ibu tahu apa yang harus dikerjakan untuk membuat anak-anak ini setara, semartabat dengan kita. Manusia yang utuh, bukan separuh manusia. Nah, ini ada Kak Kesia, maaf kayak agak disetrap sedikit ya. Iya. Kak Kesia kan guru sekolah minggu. Betul Kak. Dari dulu kini sampai selama-lamanya gitu ya. Enggak ya. Ya, Kak Kesia sebagai penatua pendamping sekolah minggu dan mateto ya. Kak Kesia sebelum soal pendamping. Ya. Kak Kesia itu pernah anak-anak ya tentunya ya. Tentu. Tentu Kak. Pernah ya. Pada saat anak-anak, ingatan Kak Kesia terhadap orang dewasa yang jengkelin itu apa sih sebenarnya? Wah banyak lagi banyak, Kak, nanti banyak. Khotbahnya jadi 2 hari. Okay, iya. 2 aja kalau gitu ya. Salah satu ya, ya yang satu saya ya. Paling ingat, jadi waktu itu saya kelas 3 SD, kemudian instead of dimarahin gitu ya kalau gak ranking tapi dikasih iming-iming gitu. Oke. Kalau kamu bisa masuk 3 besar nanti dibeliin ayam goreng, gak boleh sebut merek ya Kak. Ayam goreng yang seember itu Bapak Ibu. Okay. Tahu kan ada ayam goreng seember itu isinya 6. Nah kemudian berhasil nih, wah saya belajar ngotot gitu setelah ranking 3, wah mepet gitu ya. Ternyata besoknya perayaan kan, bagian perayaan, oh ya oke ranking 3, yuk ini hadiahnya, datangnya donat. Donatnya sih 1 lusin, isinya 12, jadi lebih banyak daripada ayam goreng yang seember gitu. Lah tapi kan janjinya tadi ayam ya gitu. Oke. jadi saya jadi merasa bersalah juga Bapak Ibu sebagai orang tua. Saya harus mengakui kadangkala saya ingkar janji ya terhadap anak-anak. Buat anak-anakku 3 di rumah yang sedang menikmati ibadah, Papa minta maaf ya. jadi saya juga kadang-kadang ternyata itu mengecewakan ya. Mengecewakan buat anak-anak. Janjinya ayam seember, datangnya donat separuh. Atau janjinya mau nonton pertandingan mereka, mau ngajak mereka makan malam ini tetapi enggak jadi, janji ini itu anu segala macam, kalau dihitung-hitung janjinya orang tua bisa begitu banyak, janjinya orang dewasa bisa begitu banyak, tapi karena menganggap anak-anaknya enggak apa-apa deh anak-anak diganti donat aja, padahal di dalam kepala mereka mencatat apa yang kita sampaikan. Kenapa kadang orang dewasa melakukan itu? Saya harus introspeksi diri, kadang-kadang sudah anak-anak pasti juga segera melupakan. Ternyata Kak Kesia di umur sekarang masih ingat ayam goreng yang ganti donat. Oke, ada lagi satu lagi deh Kak. Satu lagi mungkin ini ya, waktu jadi SMP gitu ya, udah mulai wah bandul-bandulnya gitu kan. Memang punya teman yang kebetulan bandul-bandul semua gitu. Tapi kemudian ada satu hari di mana saya harus les bahasa Jerman waktu itu. Kemudian lesnya memang tidak ada gitu. Sehingga hari itu kami main gitu. Ya salah juga sih ya, bukannya langsung pulang gitu. Maaf ya Mas. Nah tapi mungkin karena orang tua waktu itu cemas gitu. Mendengar kabar dari gurunya, oh hari ini gak ada les ya. Loh tapi anak saya sampai maghrib gak pulang gitu. Jadi sampai rumah, wah udah langsung gitu. Kemana tadi? Lah kan les Jerman. Kan waktunya sama kok, les Jerman 1 jam sama main 1 jam gitu. Jadi gitu. Tidak keluar waktu meskipun jadi tidak keluar sesuai waktu, peruntukannya ya. Betul gitu Kak. Jadi kekecewaannya di situ karena kok padahal kan sama ya waktunya gitu. Oke. Ini bersoal tentang pengelolaan waktu ya. Memang kadangkala kita cemas, tetapi kadangkala yang dipikirkan orang tua, saya juga kadang berpikir anak-anak udahlah les belajar, makan, tidur segala macam. Kadang-kadang kita lupa bahwa anak-anak juga membutuhkan kesenangan, bermain bersama dengan teman. Terlalu berlebihan cemasnya seringkali membuat orang tua itu merasa bahwa dia harus memenjarakan anak dan memberikan semua teknologi yang ada. Sekarang begitu ya modelnya, udah kamu gak usah kemana-mana, gak usah relasi dengan orang yang real, kamu boleh relasi tapi dengan orang yang maya sebanyak-banyaknya di zaman ini.
Nah itu kadang-kadang membuat anak-anak merasa masih ada hal yang kurang yang harus ditingkatkan. Oke, thank you Kak Keisha. Satu lagi, sebagai guru sekolah minggu, apa sih concern Kak Keisha yang paling dalam? Satu saja concern dari beragam concern yang ada. Oke, baik. Jadi sebetulnya kami guru-guru sekolah minggu itu kan merasa bahwa... Tentu dengan Mateto ya? Dengan Mateto, bahwa pertumbuhan iman anak itu kan sebetulnya merupakan kerjasama antara guru-guru Mateto, sekolah minggu, dan juga orang tua dan keluarga gitu ya. Gitu, tapi kadang-kadang misalnya ada satu contoh gitu ya, dulu waktu kami masih ibadah anak offline, ada satu anak yang ngantuk sekali di kelas gitu. Kemudian bukan Jio ya, Bang Sampur. Jadi anak ini luar biasa mengantuk. Kemudian kami bertanya, kenapa kok ngantuk banget gitu? Iya Kak, tadi malam nonton bola. Wah, sampai jam berapa? Sampai 3:30. Wah, iya pantas ngantuk gitu ya. Mulai iseng tanya, kamu pegangnya Liverpool atau MU gitu? Oh saya nggak ngerti Kak. Loh, katanya nonton bola gitu. Oh iya nemenin Papa soalnya Mama udah tidur. Oh berarti yang membuat anak yang ngantuk karena orang tuanya mengajak sampai 3:30 nonton bola bersama gitu. Oke. Di mana ini terlihatnya lucu, tapi kami juga menyayangkan, wah sayang sekali adik ini jadi tidak bisa ikut ibadah dengan sepenuhnya gitu. Karena sepak bola nemenin ayahnya yang tidak paham apa yang dia tonton juga. Oke. Baik, ini sampel yang menarik. Oke, thank you Kak Kisya. Mic-nya boleh dibawa, silakan. Ya, Bapak Ibu, ada satu lagi ketika saya mendampingi komisi anak, ditemukan anak yang sedih karena dia datang terlambat. Anaknya sedih, tetapi ketika ditanyakan kenapa kamu terlambat sekolah minggu dan kamu sedih, iya habis aku nungguin, aku udah siap-siap dari awal, aku pengen tepat waktu, tetapi papa dan mama masih harus mandi, harus ini, itu, anu, segala macam. Jadi anak ini sedih karena hadir terlambat, dia pengennya tepat waktu tapi masih bergantung dengan orang tuanya. Ini contoh bagaimana sebenarnya kehidupan bersama di keluarga, di gereja, di masyarakat yang berkaitan dengan anak-anak itu harus kita betul-betul pikirkan jiwa mereka, pikiran mereka, perasaan mereka. Jangan hanya mengandalkan perasaan kita sebagai orang tua yang dewasa dan anak-anak harus ikut. Sebagai bentuk keadilan, sebagai bentuk anti-diskriminasi, orang tua, opa-oma, kakek nenek dan sebagainya harus belajar untuk menghayati, meresapi apa yang dirasakan oleh anak-anak. Memang didikan penting. Yes, Amsal mengatakan didikan penting. Tetapi hati mereka juga harus kita jaga. Bukankah Allah juga mengatakan, hai orang tua, janganlah membuat hati anak-anakmu tawar. Gitu ya. Ini yang harus kita temukan. Kita harus cari jalan keluarnya. Gereja sudah berusaha melakukannya. Gereja sudah mulai bantu. Kawita, Dimabit, Binkat, guru-guru sekolah minggu dan Mateto menyiapkan alat peraga. Ya, ini bagi Bapak Ibu yang masih punya anak-anak tentunya. Di gereja kita siapkan alat peraga, bahkan alat peraganya 40 hari, 30 hari begitu ya Kak Kesia ya. Aktivitas bersama dengan orang tua. Dengan harapan orang tua ini bukan hanya sibuk dengan dunianya sendiri, memaksakan pikirannya sebagai orang-orang dewasa ini kepada anak-anak. Tetapi orang tua ini boleh hidup bersama dengan anak-anak. Menikmati keceriaan dengan anak-anak. Meskipun kadang-kadang kita harus belajar juga dari anak-anak. Anak saya yang ketiga, Kayim ini, baru belajar bahasa Inggris dan menemukan banyak kata-kata yang menarik. Tapi tiba-tiba dia isengnya muncul. Enggak tahu isengnya ini nurun dari siapa. Ya Bapak Ibu mungkin tahu nurun dari siapa, bukan dari mamanya tentunya ya. Isengnya begini, tiba-tiba, Pak, bahasa Inggrisnya kejedak apa-apa? Bahasa Indonesianya kejedak. Tahu Bapak Ibu kejedak? Jatuh dengan kepala... ke belakang gitu, kejedak. Apa ya dek, itu kan bahasa Indonesia dek. Kejedak itu bahasa Indonesianya kejebebek. Tahu maksudnya kan? Duck, D-U-C-K di belakang, diterjemahkan dia jadi bebek. Jadi kejebebek. Terus dia bilang, kalau kejedot bahasa Indonesianya apa, Pak?
Nah, saya kan jadi mikir, kejetitik. Karena dot di belakang diartikan dengan titik. Bagi Bapak Ibu lucu gak? Gak lucu, garing. Pertamanya saya cuma bilang, garing ya gitu ya. Ih anak siapa ya? Ngelucunya garing. Tapi ketika kami coba menikmati apa yang ada, mencoba memahami kelucuan dari anak yang ngaco ini, ya, kejedot, kejedak, jadi kejebebek dan kecetitik itu kan dalam frekuensi terminologi bahasa itu ngaco sekali ya, campur aduk segala macam. Tetapi ketika berusaha memahami apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, kenapa dia bisa tertawa terbahak-bahak hanya karena kejebebek dan kejetitik tadi, kami berusaha merasakan kegembiraannya dan akhirnya ketemu. Karena apa? Frekuensinya berusaha disamakan. Kalau kita lelah, kalau kita tidak punya cukup harapan, kalau kita tidak punya cukup kemauan untuk hidup bersama dengan anak-anak, simple, gak lucu, gak sesuai dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Gak lucu, itu campuran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gak benar, salah kamu. Gampang saja kita mengatakan itu kalau kita tidak punya hasrat untuk hidup bersama dengan anak-anak dalam kesetaraan. Nah hari ini Bapak Ibu, kita belajar bagaimana orang-orang dewasa pada saat itu menerima Yesus untuk bertukar jawab. Malah yang cemas Bapak Ibunya. Orang-orang di sana semangat. Ya. Bahkan para imam, ahli Taurat, orang-orang yang tahu beragama itu biasanya simbolnya sebagai simbol apa? Orang tua ya. Oh, janggutnya putih, rambutnya putih, pakai jubah-jubah juga lah begitu ya. Tetapi mereka dengan semangat bercakap dan bertukar jawab dengan Yesus. Ibu bapaknya sajalah yang kemudian cemas. Mari kita akhiri ageisme ini. Kita stop, kita lampaui diskriminasi karena usia. Nanti tanggal berapa? Kawita 29 ya, Natal senior dan anak. Persiapannya cukup berdarah-darah kayaknya ini ya. Berdarah-darah artinya mencoba memikirkan, memperjumpakan kelompok yang kadang didiskriminasi. Ya, didiskriminasi. Kenapa saya bilang begitu? Bukan hanya anak-anak. Kadang-kadang kaum lansia senior ini dianggap separuh manusia lagi. Ya, separuh di awal, penuh di dewasa, lalu separuh di akhir. Enggak berdaya, enggak bisa apa-apa dan sebagainya, ngerepotin doang nih oma, opa, segala macam. Nah nanti kita akan rayakan bersama kesetaraan di dalam usia. Merayakan lintas batas usia di tanggal 29. Maka dari itu Bapak Ibu yang punya anak-anak, Bapak Ibu yang punya orang tua senior, oma, opa yang senior, ayo ikutan. Lihat pengumumannya di Warta GKI Pondok Indah dan ikutan. Ayo kita rayakan ini. Supaya apa? Supaya usia itu tidak menjadi hambatan kita untuk berkarya. Pesan sederhana hari ini adalah stop ageism. Stop ageism. Dan mari kita berkarya dengan semua lapisan usia di gereja dan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jesus, you are this God.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Adik-adik yang ada di rumah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di gereja dan di rumah masing-masing, dimanapun tempat Bapak, Ibu berada, mari kita menaikkan doa syafaat. Adik-adik di rumah bersama dengan Papa, Mama dan juga yang ada di sini, kita akan naikkan doa syafaat dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik semua, Bapak, Ibu, Oma, Opa, bersama-sama kita akan naikkan doa Bapa kami sebagai syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang ditempel di depan bangku jemaat dan yang tertera pada layar monitor atau melalui transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita Natal yang Tuhan berikan melalui kelahiran anak-Mu Yesus Kristus ke dalam dunia. Tuhan, biarlah melalui persembahan kami ini, kami boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
membagikan sukacita Natal dengan makin mengerti, makin menerima, dan makin merayakan perbedaan yang timbul karena ragam usia di antara kita. Hargai perbedaan tua muda, besar kecil. Mari wujudkan karya nyata yang menghadirkan damai sejahtera bagi sekitar kita. Syukur kepada Allah, kini dan selamanya. Allah Bapa yang menciptakan segala perbedaan memberkati saudara. Kristus Yesus yang mengajarkan kita merangkul segala perbedaan, menjadi pendengar atas suara-suara keragaman, menuntun langkah saudara. Dan tuntunan Roh Suci yang akan mengokohkan persahabatan dan bela rasa bagi kehidupan di tengah ragam perbedaan akan membimbing saudara dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, yang di rumah maupun yang di gereja, mari kita sampaikan salam selamat Natal bagi sekeliling kita, di rumah kita, dan bagi kawan-kawan kita dengan kita menyanyikan bersama lagu We Wish You a Merry Christmas bersama dengan GSM dan anak-anak. Mari kita nyanyikan bersama. Boleh ngikutin gerakannya? Berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Natal akan hadir di hatimu. Selamat Hari Natal semuanya. Banyak hal yang terjadi di masa pandemi ini. Mari kita terus saling mendoakan dan menguatkan. Selamat Natal. Terima kasih hadiahnya Bapak dan Mama. Selamat Hari Natal. Hore, saat Natal ada banyak dan hiasan Natal yang indah, ada kue-kue juga loh. Selamat Natal untuk teman-teman dan semuanya. Dadah. Aku kangen ke gereja. Kapan ya? Ke kolam minggu lagi. Kangen di sekolah minggu. Saya juga kangen. Apalagi nih saat rebutan makan siang dengan kakak sekolah minggu saat persiapan. Selamat Natal untuk kita semua ya. Semoga badai pandemi ini bisa kita lewati dan senyum kita akan terlihat. Selamat Natal adik-adik semuanya. Selamat Natal Bapak Ibu semua. Tebarkan cinta kasih kepada semua orang dan anak-anak yang kehilangan papa mamanya karena virus corona. Agar dunia ini menjadi
menjadi indah dan Natal hadir di hati kita masing-masing. Selamat Hari Natal! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ada satu video lagi untuk kita semua. Kita akan mendengarkan panduan liburan bagi Bapak Ibu yang mau liburan. Gereja mengimbau Bapak Ibu untuk menyimak satu video ini lagi sebelum kita bersama keluar. Thank you.